Untuk rekan-rekan Kicau Mania yang ingin makan durian di Lampung, jangan lupa mampir di lapak saya di Jalan Raden Imba Kusuma Ratu, tepatnya sebelum gantangan Sumur Putri. Facebooknya monggo dicek, Marduit Binti Duit. Nomor HP-nya 08826808546. Monggo cobain durian Lampung. Gak enak, gak dibayar. PMM Gaspol, sukses selalu PMM. Terima kasih Pak Iskandar atas kunjungannya ke Bandar Lampung. Sukses selalu. Mantap, mantap duriannya, mantap. Kopi durian lah. Yang tukang durian aja yang milih. Jadi kan kalau nggak enak dia tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Daniel jangan sok-sok milih. Jadi tukang durian aja. Tukang durian ini. Itu kan udah. Pensiun, Mbak. Ilmunya udah luntur. Wih, banyak duriannya. Tukang duriannya Kicau Mania. Kok bisa? Tukang ya, durian Kicau Mania. Pasti akan dipilih yang spesial. Apalagi ini sudah pakarnya di dunia durian. Insya Allah. Bro. Masuk Om Culik bro, channelnya Om Culik ini. Oh iya. Promosi. Kalau mau nyari durian dari Sumedang jangan lupa mampir ya. Kalau mau nyari durian di sinilah lapaknya. Siapa akun YouTube-nya? Marduit Binti Duit. Akun YouTube. Akunnya aja keren, Marduit Binti Duit. Bentar. Ini jam berapa kita? Masuk aja. Ini jam 12 lewat 20 menit. Jam ini, 12 malam lewat 20 menit. Ini 24 jam durian. Oh, 24 jam standby beliau kan. 24 jam. Oh, manis pahit enggak, Pak? Garansi manut lah. Sip, masuk. Mantap. Ah, kayak ngerti durian aja juri ini. Ngerti durian. Gak ya enak, enggak dibayar. Ya, kalau enggak enak enggak usah bayar. Bisa dibungkus dibawa pulang juga. Sebelum mau pulang dicoba dulu. Ini durian lokal ya? Iya, lokal. Durian Bengkulu. Oh, Bengkulu ini? Bukan durian. Lampung enggak musim udah? Belum. Udah habis musimnya. Bulan 10 lah. Oh, bulan 10. Sekitar bulan 10. Setahun sekali kan musim durian. Setahun sekali. Ini udah sebelahan semua. Kenapa belum tadi enggak? Ini ya, harganya yang kayak gini berapa sekarang? Kalau kayak gini 100 kita jual sekarang. Karena kan nota ngambil juga udah lumayan juga. Karena memang bukan musimnya. Bukan musim sini. Kalau lagi musim? Kalau lagi musim yang segini sekitar 60 lah. 60 ya. 100.000 garansi manis. Garansi manis. Kalau nggak manis jangan dibayar. Bener sih Marduiti. Bentar. Ini jam berapa? Ini sekarang. Jam 12 lewat 25 sekarang. Ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka kunjungan ketua PMM ke Lampung. Oh begitu? Iya. Ada siapa emang ketua PMM kita? Ada Pak Iskandar ini, ada Pak Budi juga tentunya kan. Pak Budi, ini kayaknya ini ulang tahun juga nih kayaknya nih. Pak Budi belum kayaknya ulang tahun. Belum ulang tahun. Ya, untuk merayakan kesuksesan beliau aja. Oh, sukses lagi viral. Oh, gitu. Lagi viral kadang-kadang. Udah lihat isu ini tanggal berapa ya Mas Fejo? Tanggal 15 kayaknya ya. 15 besok minggu tanggal 16. Tanggal 15 bulan Juli. Ini luar biasa, founder PMM Pak Iskandar. Kayak orang lagi apa namanya? Kalau lagi hamil ngidam ya. Duren nih. Ngidam duren kita. Ada cara apa kita nih, Mas? Lampung ini mengunjungi Pak Budi. Makin serius kayak PMM di Sumatera ini. Karena Pak Budi ini kan juga serius, kita enggak boleh main-main serius. Ya, makin serius, harus makin serius. Matang ya. Sama salah satunya ngasih ucapan ini satu ini. Wih, selamat. Curi viral. Curi PMM selalu bikin viral. Nah, yang positif tapi. Jadi, nanti, iya. Siapa lagi mau viral? Siapa yang mau PMM jadi viral?
viral karena hal yang positif, iya, turut seneng lah. Harus dukung, harus dukung. Wih, mantap. Wah, coba, dicoba dulu. Mantap. Coba. Pokoknya kalau enggak enak, jangan dibayar. Asam ini sih asam. Bang Firmansa makan terus kita hari ini. Besok kita banyak konten ya. Siap. Ada penangkaran. Siap. Terus pemantapan ini PMM Sumatera ini. Siap. Chapter Sumatera ini. Siap. Sukses PMM. Yakin. Yakin. 100%? 100%. Wah, ayo. Arena 24 Gaspol. Kopi mana kopi? Lagi. Profesor. Firman Gasker. Anak mana? Bang enak. Junior. Budi Junior. Yes. Paling tua ini. Belum. Paling tua. Usia ya. Usia 15. Wah, belajar juri nih. Insyaallah. Enggak apa-apa ya belajar juri. Oke, kita didik dia. Woi nih. Wah, ayo. Duren gila, tapi bukan duren Lampung bro, ternyata dari luar, karena di Lampung ini belum musimnya. Nah ini tukang duren senior ini sebetulnya. Duh, mewah ini bang. Yakin. Kita puaskan. Wah ya. Ini milih duren aja sampai bawa ini apa pembimbing spiritual ini. Noh kan. Noh. Rambut gondrong, peci kan. Tumpuan. Pecinya khas Timur Tengah. Taliban. Om jin. Wah. Apa yang dikurangin kulitnya? Durinya, durinya. Durinya biar gak terlalu ini pak. Udah pensiun dagang durian. Udah. Terus sekarang dagang apa Nil? Sekarang dagang burung aja. Dagang burung, laku. Gak diutang? Enggak, paling sama Kang Faijo aja nih. Mau viral gak? Viralin. Kalau mau viral ada jalannya nih. Ahli viral. Jadi penangkaran yang di rumah punya itu Pak Ketua kita juga. Iya, Pak Budi juga ada di situ sahamnya. Nanti besok lah kita akan kita lipat. Gas ya. Iya, udah contoh-contohnya anaknya, faktornya udah kelihatan semuanya, udah faktornya udah. Prospeknya bagus ke depannya insyaallah. Promosi apa bukti nyata itu? Iya. Promosi sekalian sih. Promosi. Kalian bukti, kita buktikan besok. Yakin. Ya, kita lihat situasinya, keadaannya nanti. Ih, bahaya ini kayaknya. Bahaya, Om Culik. Bahaya ini. Bener. Gak salah ini ngajak tukang durian senior. Gas, Om Culik. Gas dong. Pak, coba ini, Pak. Nah, itu bagus. Mengkelnya enak. Pilihan ya. Ini. Oh, gua pikirin ini. Ya, Pak, masuk di. Ah, ini Pak. Ayo. Main ini lah, enggak bohong. Unik barang itu. Masih muat itu. Masih. Durennya mantap. Yakin. Enggak mengkelai. Ini perlu dibantu ini. Ya, ayo. Iya, milih yang begini lah. Ini bener nggak? Burung tua bener. Iya. Kalau halal enak ya. Tukang Pejo. Om Culik. Woi. Nih mentega tuh. Mana? Masih agak mengkal ya. Gak apa-apa. Tapi manis kan? Manis. Mentega banget ini. Kalau mentega ada pahitnya juga nggak? Nggak. Dia semacam tembaga lah. Warnanya. Enggak, kalau mentega dengan tembaga beda juga, Bang. Rasanya? Kalau dia mentega, dia itu bijinya kecil. Oh, gitu. Kempos dia. Tapi kalau tembaga warna sama, biji ya standar. Yakin gua kalau emang dia tukang durian senior. Ngerti banget dia.
Ini bahaya. Kopi durian mana dong? Tinggal di campur durian. Tadi mau beli kopi, warung pada tutup ya. Ini itu di sini nih. Di mana? Sini di atas itu pas tunggu ah. Tunggu durian itu. Kalau dia tua ya. Ada kok kalau ini. Jadi walaupun di sini nggak musim, oh, tetap dapat pasokan durian untuk jualan dapat ya. Kita usahain. Bengkulu ya. Bengkulu, Kota Agung. Kota Agung. Linggau. Palembang ya. Palembang. Wih, bahaya ini. Wih, masih. Bah, tangan masih anget mau berarti kalau untuk milih, Bang. Kalau kurang mateng, kasihan. Iya, masih mengkel besok. Besok nih. Tapi enak lah. Udah sih dijadi ketikutan ya. Ketikutan. Jadi kalau yang model begini dulu, dia nggak bakal mabok dia. Ya, nah keser, ini nyarinya jangan yang mabok. Oh, kurang. Duh. Gimana? Luar biasa. Wih, luar biasa. Seger ini, seger om. Iya. Wih. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Baitnya ada. Ini bahaya ini. Resenar. Kasur lagi yang ini, pahit. Bagaimana ini? Agak kurang, Pak Budi? Enak banget. Ini enak banget nih. Sumpah. Mengkel-mengkel gimana gitu. Oh, kan? Ini kalau besok ini nikmatnya luar biasa besok. Biar besok bisa sehari lagi. Gitu tinggal. Minta di mana kan gini. Taman di dalam sama Om dia. Ya. Minum. Ah, yang ini aja nih, Kang. Mana? Ini baru ini. Enggak, yang deretan itu tuh, yang hijau. Oh, ada barang apa? Ini orangnya di luar semua. Nah, itu tuh ini pokok pertama tuh. Nah. Enggak yang ini nih. Sama sebelahnya kopi yang berbeda. Itu udah makan nggak? Ini HP. HP yang kena. Kalau nggak orang sakti para romanya. Kalau yang selama ini katanya montong enak kalah enak mah ini. Ini enak nih. Nih. Kering tapi ini enggak pasti. Tapi, tapi mendingan kayak gitu, Ki. Apa? Enggak apa-apa. Tapi udah bau jengkol juga. Iya. Sama kayak yang pertama ini agak kering. Cariin yang beda aja ya biar rasanya. Betul. Gitu, hampir variasi. Wah, mantap. Jadi enggak monoton. Wow, irama lagu ya. Jadi enggak slobang. Mau lihat yang roll tembak, Pak? Iya. Nah, ini roll tembak nih. Roll tembak nih. Wah. Ya, boleh Bang. Roll tembak. Tapi durasinya dapat ya? Ya, dapat durasinya. Jangan roll tembak kan, yang durasinya dapat. Itu kenapa itu? Kurang krem. Masih tanggung, masih mengkal. Kalau enaknya dia enak, tapi kurang kuat. Ini besok mungkin tinggal besok lagi. Besok pun udah pas itu. Kalau dia dimasukin Tupperware mungkin bisa ya, lebih. Besok pokoknya pas aja kalau besok. Gas. Nah ini agak basah nih. Becek dong. Nah, ini enak tuh. Oh tebal kulitnya ya. Beda nasi. Mengkilat. Saya udah nggak ini. Kalau sekamar masih berani. Oh dua kamar tidak kuat. Kita buka. Dasar lagi. Itu tuh. Mengkilat nih menggoda. Agak beda ini. Agak basah gimana gitu. Memang beda kalau embe sama kuda dia beda dia. Embe sama kuda itu beda dia. Ayo Bang Daniel. Siap. Selalu dulu. Kopi dulu ya kan. Enggak. Karena sekarang kamu dulu nih langsung ini. Ya kan itu pensa ya. Jadi 5 terus
Kalau dulu nih, kalau dulu mah ini mekal juga ini. Iya. Orang aduh. Oh iya, mekal. Besok nih. Enak. Ya, bikin mabok kalau itu. Jadi di jalur dua kan orang? Kopi. Berapa kopi atas? Segera pokoknya. Bukan. Yang sama jaksa itu kan? Oh, istimewa bro, duren-duren Sumatera istimewa. Ini kopi duren. Mana? Ini. Jangan ambil bijinya penuh. Ya. Ininya aja dagingnya aja yang penting. Makanya dibilang habis makan duren nggak boleh ngopi, mitos. Mitos ya. Campur langsung itu. Iya toh. Ambil dagingnya aja, Pak. Penuhan. Orang banyak dia kalau sama biji-bijinya. Yang enak yang lembek gitu. Tapi yang dia mabok waktu di Purwodadi. Oh, habis satu gila loh. Mana ranjangnya? Tadi ranjangnya. Gua ranjang aja sampai. Ingatlah. Banyak. Mabuknya jatah. Ini kalau kopi itu. Ya benar. Ambil anak perempuan.